Hello Mr. Durai. Okey, saya nak tanya you tentang boleh tuan ceritakan sedikit keistimewaan kuil ni dari segi pembinaan ataupun sejarah dia mungkin? Nama saya Penuduran lelaki Batu Malai. Saya sebagai kuil ini sebagai setiausaha kuil ini. Okey, kuil istimewa ini, kuil ini ditubuhkan selama 150 tahun. 5 tahun masa dahululah ni kuil ini, dari masa kan ada ladang-ladang kutung ketang kan masa orang putih. Kuil ini sudah ada masa tu, kecil saja kuil ini. Oh, sudah lama lah. Sudah lama 150 tahun. So kami datang sini pun dah dekat 50 tahun dulu sini di kampung ini, dah ada 50 tahun. Estate-estate sini semua dah tak ada dah. Semua orang dah keluar. Estate semua sini sudah jadi bandar kan. Estate tak ada sini. So kuil memang ada dekat sini. Orang kata orangnya tak ada dekat sini, tapi tempat apa ibadat memang ada dekat sini. Wajib bagi masyarakat Hindu semua kan. Jadinya kalau ada perayaan hari Deepavali yang mereka tak sambut, boleh ke? Tapi kebanyakan orang-orang India Hindu, beragama Hindu, dia masa perayaan Deepavali semua dia sambut. Ada kali dia masalah rumah, macam ada orang ada ke meninggal kan. So dia tak sambut lah buat perayaan ni. Tapi boleh lah. Tapi orang yang lain itu dia sambut buat perayaan. Then lagi satu, dia setiap orang datang untuk kuil tengok keadaan masa dia lah. Kalau dia orang ingat nak pergi kuil, dia pergi. Kalau tidak pagi tak pergi, petang dia orang pergi. Memang satu hari saja. Ini hari kembali ke hari ke perayaan kan. Raya kan. So dia orang datang lah, atau pagi atau petang. Semua pun ada, setiap orang pun ada pergi kuil. Bukan ada yang tak pergi, ada yang tak pergi. Semua pun ada pergi. Masa perayaan, semua dia orang pergi. Kalau pagi dia orang tak senang pergi, petang dia orang pergi. Macam kita sekarang ni, pagi datang kan. Petang dia pergi rumah kawan ke, ada saudara datang rumah ke, macam tu lah. Okay, thank you. Okay. Kuil ni ada speciality ataupun keistimewaan upacara yang dibuat hanya di kuil ini sahaja. Adakah? Ada. Upacara keistimewaannya, kita buat sembahyang tahunan lah. Iaitu kita sembahyang selama 48 hari, itu masa bulan 7 hingga bulan 8. Bulan 7? 48 hari kita buat sembahyang special for Aman lah, for Dewa ni, Dewi ni. So kita buat sembahyang Dewi yang depan itu. Yang mula-mula kan. Dia yang main utama lah. Orang yang utama itu dia. Dewi itu Sri Siva Maha Mariamman. Ini Mariamman. Sri Siva Maha. Ini kuil kan? Ini kuil Sri Siva Maha Mariamman. Mariamman inilah nama dia. Dia punya Dewi. Jadi apa Dewi tu? Perempuan. Dewa tu lelaki. Tu kuil ini Sri itu macam biasa kita panggil Sri kan. Siva tu sudah ada, dia punya suami itu ada dekat sana. Dekat sini juga. So Sri Siva Maha itu Maha tu berkuasa Mariamman. Keutamannya tema kuil ini Sri Siva Maria ini Mariamman lah. Dia tu keutamaan dia. Apa signifikan maksudnya, kenapa dengan Mariamman ni? Kenapa Mariamman tu apa sebab tu? Orang-orang perempuan ataupun masyarakat, orang-orang lelaki ataupun semua orang yang Hindu dia orang macam ibu kan. Kita kepercayaan kepada siapa? Kita punya ibu. Betul. Ayah tu sikit saja kan. Apa kita nak minta dia. Kita selalu manja dekat mana? Ibu. Kalau ibu yang kita lahirkan tak ada, ibu ini ada. Untuk kita minta, boleh cakap kan. Adalah matilah kan. Macam itulah. So kita ni kuil sebagai satu keluarga. Siapa yang tak ada keluarga, you datang sini sembahyang, bolehlah ada macam keluarga kan. Dia ada family, ada beradik, semua ada. Okay.